Pasukan militer Israel atau IDF menggunakan berbagai cara untuk menemukan terowongan bawah tanah yang dipakai oleh kelompok milisi Hamas Palestina. Berdasarkan laporan media The National pada hari Jumat kemarin 22 Desember, mereka mengeluarkan rilis rekaman video menunjukkan anjing yang membawa kamera memasuki terowongan Hamas. Oket merupakan unit pasukan khusus anjing terlatih milik IDF. Anjing militer ini dilatih untuk menyerang penculik. Kini pasukan anjing itu juga terlatih untuk melacak dan mengejar target serta mendeteksi pelanggaran di perbatasan Israel. Anjing terlatih itu juga memiliki kemampuan untuk mengendus bahan peledak, mencari pintu masuk dan menyerang musuh yang bersenjata. Kemampuan anjing ini dapat digunakan ketika IDF mencari terowongan Hamas. Kemudian dikutip dari kompas.com, dalam video tersebut menunjukkan ada kotak listrik, pintu anti ledakan, dan juga ruang yang diduga menjadi tempat